Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada Bonsai Sambian teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya yaitu akan membongkar ataupun mau mencoba pecah batang ini teman-teman. Mau pecah batang beringin kimeng nih teman-teman. Saya akan mencoba karena saya juga belum pernah mengalami. Maka dari itu saya akan mencobanya untuk yaitu program pecah batang nih teman-teman. Dan akan saya lihat bagaimana perkembangan yaitu akar pada tanaman kimeng saya ini. Sudah lama sekali teman-teman nggak dibongkar di dalam pot ember ini teman-teman. Demikianlah ini tuh keadaan akar kimeng ini. Jadi saya belum pernah yaitu program pecah batang ini teman-teman. Akan mencobanya, mudah-mudahan bisa berhasil karena belum pernah nih teman-teman. Ini sudah terbelah menjadi 4 teman-teman. Telah menjadi 4. Ini sangat jelek sekali ini. Ya teman-teman, ini jadi tadi lupa, ini jadi udah saya tanam langsung saya pruning ini, jadi saya kurangi daun-daunnya supaya untuk mengurangi penguapan, supaya yaitu tanaman ini karena udah dibelah batang biarin nggak stres ini teman-teman. Nah ini sekarang sudah saya timbun dengan media pasir kali dan tanah biasa ini teman-teman. Demikian tadi yaitu pada sahabat bonsai dimana panjenengan semuanya berada, yaitu saya di sini sebagai yaitu pemula dari
bonsai samben, bukannya menggurui ataupun tutorial ini, tapi saya menggunakan dengan cara saya sendiri. Mudah-mudahan dengan cara yang sederhana ini, yaitu bisa berhasil untuk program pecah batang ya teman-teman. Kepada teman-teman yaitu sehobi bonsai dimana panjenengan semuanya berada, mudah-mudahan dengan adanya konten dari bonsai samben pada saat ini, yaitu mungkin bisa menambah sedikit pengalaman bila yaitu bisa terjadi hidup. Kalau tidak ya nggak masalah, karena saya ini juga masih pemula, belum ada pengalaman sedikit pun. Jadi ini masih dengan cara saya sendiri ini teman-teman. Saya bukan menggurui, tapi saya hanya memperlihatkan yaitu dengan cara saya sendiri. Mudah-mudahan yaitu teman-teman sehobi bonsai dimanapun dengan berada, yaitu bisa mendukung channel kami, channel saya yaitu Bonsai Samben. Semoga untuk depannya akan lebih baik lagi. Bila mana ada suatu salah kata dan kekurangannya, demikianlah sebatas pengertian ataupun cara saya, yaitu kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.